Assalamualaikum Yushmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal kisah hidup Hataki Kakashi ataupun lebih dikenali sebagai Kopi Ninja. Okey, sebelum tu aku nak bagi tahu dalam video ni akan ada giveaway. Kalau korang nak tahu giveaway apa, korang kena stay tune sampai hujung video. Kakashi ni dia memang cukup terkenal lah dengan mata Sharingan dia tu, walaupun dia bukan berasal daripada klan Uchiha. Kakashi dia seorang shinobi yang cukup berbakat besar dan memang hebatlah daripada kecil lagi. Dan selepas dia habis perang dunia shinobi yang keempat, Kakashi pun telah dilantik sebagai Hokage yang ke-6. Sekarang ni kita borak dulu pasal masa silam dia. Kakashi ni sejak dari kecil lagi dia memang dah membesar seorang diri je lah, disebabkan ayah dia iaitu Hataki Sakumo telah pun mati selepas dia macam depres gitulah, dan dia pun telah membunuh diri. Hal ni disebabkan adalah satu benda yang terjadi dalam misi dorang, dan Hataki Sakumo telah pun membuat keputusan untuk menyelamatkan nyawa rakan sepasukan dia daripada dia nak selesaikan misi. Jadi dekat situ dia lebih pentingkan nyawa rakan sepasukan dia daripada tu tugasan yang diberilah. Hal ni telah menyebabkan orang macam pandang Sakumo ni macam hina lah, dan diorang pun telah membuat fitnah dekat Sakumo sehingga menyebabkan dia depres. Kakashi ni dia totally berubah lah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama macam ayah dia. Semasa Kakashi dalam akademi, boleh dikatakan dia orang paling hebat lah waktu tu, disebabkan markah dia dalam akademi memang cun-cun lah. Markah dia memang sentiasa terbaik je. Setelah dia menjadi genin, Kakashi, Obito dan Rin telah pun menjadi satu kumpulan di bawah pimpinan Namikaze Minato. Pada usia Kakashi 6 tahun, dia telah pun menjadi chunin selepas dia berjaya menewaskan Might Guy dalam pertarungan. Ketika Konoha terlibat dalam perang dunia shinobi yang ketiga, tim Minato telah pun ditugaskan untuk menghancurkan jabatan Kanabi di Fusagakure untuk memutuskan bekalan dari Iwagakure. Tapi ada satu part tu, Minato terpaksa berpecah dengan dorang disebabkan barisan hadapan memerlukan khidmat Minato, dan Minato pun telah pun memberi tanggungjawab dekat Kakashi untuk menjadi ketua disebabkan waktu tu Kakashi baru je menjadi jonin. Sebelum diorang berpecah, diorang adalah bertarung dengan beberapa shinobi, dan Kakashi pun telah menggunakan teknik terbaru dari dia untuk menewaskan musuh, iaitu Chidori. Selepas dari itu, Kakashi, Rin dengan Obito terus menuju ke Kusa, dan diorang pun telah diserang oleh pihak musuh sehingga menyebabkan Rin kena colek. Ha, start dari sini memang dah nak start climax dalam misi diorang ni lah. Lepas je Rin kena colek, Obito tu pun apa lagi, dia memang nak selamatkan awet dia tu lah kan. Dia pun telah mengajak Kakashi untuk selamatkan Rin, tapi Kakashi ni dia telah menolak disebabkan dia lebih mementingkan untuk selesaikan misi. Dari situ kita boleh nampak lah yang haluan untuk Obito dengan Kakashi ni memang tak sama gila. Obito pun telah membuat keputusan untuk selamatkan Rin seorang diri, dan sebelum dia pergi dia ada cakap dekat Kakashi yang apa Sakumo buat dulu memang satu keputusan yang tepat, dan dia adalah seorang shinobi yang cukup hebat, dia memang seorang hero lah. Dan start dari situ Kakashi pun mula tersedar, dan dia pun dah buka mata dengan kata-kata Obito tu memang semuanya betul. Akhirnya Kakashi pun pergi untuk membantu menyelamatkan Rin tepat pada masanya, dan start dari situ bermulalah pertarungan di antara Uchiha Obito dan Kakashi menentang musuh. Dalam pertarungan tersebut memang banyaklah benda yang jadi, antaranya Kakashi telah pun diserang dekat bahagian mata, dan kita boleh cakap mata dia tu memang totally rosak lah. Dan Uchiha Obito telah pun berjaya mengaktifkan mata Sharingan dia dalam pertarungan tersebut. Tapi masa diorang nak selamatkan Rin, memanglah diorang berjaya menyelamatkan Rin, cuma pihak musuh telah pun memasangkan perangkap dekat dalam gua sehingga menyebabkan gua tu hancur. Masa gua tu nak hancur, Rin dengan Kakashi telah pun diselamatkan oleh Obito, dengan Obito telah menolak diorang. Tapi malangnya Obito telah pun terperangkap dalam letupan tersebut sehingga menyebabkan separuh daripada badan Uchiha Obito telah pun hancur. Kita boleh nampak memang totally tak boleh nak buat apa-apa lah. Disebabkan tu Obito pun telah membuat keputusan untuk bagi sebelah mata Sharingan dia yang masih okey dekat Kakashi sebagai tanda hadiah dia menjadi jonin. Selepas kejadian tersebut, Rin dengan Kakashi telah pun meninggalkan Obito dekat belakang disebabkan waktu tu memang Obito tak boleh nak diselamatkan lah, dan diorang pun ingat Obito telah pun mati. Waktu Minato dapat tahu pasal semua ni, Minato pun telah meminta maaf dekat Kakashi disebabkan dia tak ada waktu tu untuk selamatkan mereka semua. Habis je semua ni, diorang pun terlibat lagi dalam satu misi. Tapi macam biasalah, Rin pun
telah dicolek lagi sekali oleh shinobi Kirigakure. Selepas je Kakashi berjaya untuk menyelamatkan Rin, rupanya pihak musuh telah pun mengunci Tritis dalam badan Rin. Dengan bertujuan bila semua ni tak dapat handle, kunci untuk Tritis tu pun telah terbuka dan Tritis pun telah terlepas untuk menyerang Konoha. Jadi situasi dekat sini memang cukup bahayalah untuk Konoha. Untuk mengelakkan semua ni berlaku, Rin pun telah meminta untuk Kakashi membunuh dia. Ha, part ni memang berat gila lah untuk Kakashi buat kan. Dia pun telah menolak permintaan daripada Rin tu disebabkan dia tak nak lah mungkir janji dekat Obito. Sebab sebelum diorang meninggalkan Obito, Obito pun telah meninggalkan wasiat dekat Kakashi. Dia suruh melindungi Rin walau apa pun terjadi. Dalam masa yang sama, pihak musuh pun telah mengejar diorang dan Kakashi pun telah bertarung dengan pihak musuh dengan menggunakan serangan lightning cutter. Masa diorang bertarung punya bertarung punya bertarung dan Kakashi pun nak menyerang pihak musuh, tiba-tiba Rin pun pergi kat depan Kakashi. Hal ni telah menyebabkan serangan daripada Kakashi tu pun telah terkena dekat Rin dan Rin pun telah terkorban. Benda ni memang telah membuatkan Kakashi trauma gila lah dan dia telah berjaya untuk membangkitkan Mangekyou Sharingan. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya Uchiha Obito pun ada dekat tempat tersebut. Oleh sebab Kakashi kehilangan dua rakan pasukan dia, Kakashi pun telah mengalami kemurungan yang teruk gak lah. Namikaze Minato yang baru je menjadi Hokage waktu tu, dia memang nak tolong Kakashi balik lah. Dia nak bangkitkan semangat Kakashi, nak pulihkan dia punya moral semua tu. Dia pun telah meletak Kakashi di bawah Anbu supaya Kakashi ni dapatlah move on daripada semua ni berlaku kan. Kakashi dalam Anbu tu lama gak lah dan disebabkan setiap misi Kakashi ni memang solid je kan, dia pun telah menjadi kapten untuk Anbu waktu tu. Okey, kita ringkaskan je. Selepas kematian Namikaze Minato, Hiruzen pun telah melepaskan Kakashi daripada tugasan Anbu. Tapi Hiruzen ada bagi satu tugasan yang baru dekat Kakashi dengan dia kena memimpin kumpulan daripada Genin. Ha, part ni best. Semasa Kakashi memimpin kumpulan daripada Genin, banyak gak lah kumpulan daripada Genin tu dia dah gagalkan macam tu je, disebabkan dia macam malas nak layan lah macam tu kan. Tapi ada satu sebab yang kuat kenapa Kakashi gagalkan orang. Kakashi tak nampak pun pasukan yang dia nak pimpin tu ada kerjasama di antara orang. Dia pun adalah uji budak-budak Genin tu untuk bertarung dengan Kakashi supaya mendapatkan loceng daripada dia. Dan akhirnya Kakashi pun telah memimpin Team 7 yang dianggotai oleh Naruto, Sasuke dan Sakura, dan diorang pun telah melalui banyak misi bersama lah. Tapi part ni aku tak nak ulas banyak. Banyaklah benda yang jadi semasa diorang bersama. Antaranya diorang pernah bertarung dengan Zabuza, lepas tu kejadian Sasuke telah pun melarikan diri daripada Konoha, dan diorang pun ada bertarung dengan anggota Akatsuki iaitu Deodara, Sasori dengan Kakuzu. Untuk aku, part yang paling aku suka sewaktu diorang bertarung dengan kumpulan Akatsuki, aku pilih waktu diorang bertarung dengan Kakuzu. Time ni Kakashi jadi kapten untuk kumpulan Ino, Shikamaru dengan Choji untuk membalas dendam atas kematian Asuma. Dalam situasi yang getih, tapi masa tu Hidan tak adalah. Hidan pergi bertarung dengan Shikamaru dekat sebuah hutan. Waktu tu Kakuzu mempunyai peluang untuk membunuh diorang. Tapi nasib baiklah pasukan bantuan yang terdiri daripada Naruto, Sakura, Sai dengan Yamato telah pun sampai tepat pada masanya. Dalam masa yang sama, Sai dengan Sakura telah pun diarahkan untuk mencari dan membantu Shikamaru. Dan dalam pertarungan dengan Kakuzu, Naruto telah pun menggunakan teknik yang baru je mahir iaitu Futon Rasen Shuriken untuk menewaskan Kakuzu. Tapi di hujung pertarungan, Kakashi lah orang yang bertanggungjawab untuk membunuh Kakuzu. Sekarang ni kita ambil part sikit sewaktu Pain menyerang Konoha. Semasa salah seorang daripada Pain cuba untuk menyerang Iroka, Kakashi pun telah memunculkan diri dengan menyelamatkan beliau. Kakashi ni dia punyalah famous, sampai Pain pun boleh kenal dia. Diorang bertarung lah, bertarung punya bertarung punya bertarung, sampai ke satu masa Kakashi terpaksa berhadapan dengan dua daripada Pain. Tapi nasib baiklah dalam pertarungan tersebut, Kakashi telah pun dibantu oleh Choji dan Choza untuk bertarung dengan mereka. Dalam match tu, kita boleh nampak lah yang diorang lebih kepada nak analisis kekuatan musuh dan nak ambil info-info penting daripada Pain. Dan di hujung pertarungan, totally diorang semua ni memang kalah lah. Tapi diorang berjaya menewaskan salah seorang dari Pain. Tapi tinggal lagi seorang tu, memang leceh sikit lah. Sampailah satu masa, ada lagi seorang Pain yang tinggal dekat situ telah pun memaku kepala Kakashi. Tapi waktu tu Kakashi belum mati lagi. Part yang getih, semasa Choji ingin menghantar informasi yang penting pasal Pain dekat Tsunade, dan Choji pun telah diserang oleh salah seorang Pain yang masih lagi hidup waktu tu dengan dia telah menembak peluru pandu. Dan Kakashi yang dalam keadaan yang cedera parah waktu tu telah pun menggunakan kekuatan terakhir beliau. Dengan Kakashi telah pun menghilangkan serangan daripada Pain menggunakan Kamui supaya Choji dapat melarikan diri membawa informasi yang penting dekat Tsunade. Untuk arc ni, sepatutnya Kakashi memang dah matilah. Tapi di
disebabkan Nagato telah pun menggunakan jutsu yang terlarang dengan dia telah memulihkan dan menghidupkan balik penduduk Konoha. Dan Kakashi pun telah sedar dan dia pun telah sambut Naruto sebagai seorang hero. Dalam Perang Dunia Shinobi yang keempat, Kakashi memang salah seorang yang pentinglah disebabkan dia adalah komander bahagian nombor 3 untuk memimpin dalam perang tersebut. Dalam perang tu, role untuk Kakashi ni memang cukup besarlah dan banyak benda yang terjadi dalam perang tersebut. Antaranya mereka terpaksa bertarung dengan shinobi-shinobi yang telah mati, tapi mereka telah pun dihidupkan balik dengan teknik Edo Tensei. Sampailah satu masa, diorang semua dapat tahu identiti sebenar orang di sebalik topeng yang menggelar diri dia sebagai Uchiha Madara. Tapi rupanya identiti sebenar dia adalah Uchiha Obito yang diorang dah anggap mati sekian lama. Waktu tu memang Gai dengan Kakashi terkejut beruk gila lah disebabkan diorang tak sangka yang Obito masih lagi hidup. Selepas dari tu, untuk bagi Obito ni sedar balik apa yang dia dah buat tu memang semuanya salah dan jalan yang dia pilih tu memang totally wrong lah. Kakashi dan Obito pun telah bertarung. Diorang bertarung punya bertarung punya bertarung. Aku boleh cakap match diorang tu memang awesome gila lah. Memang boleh bagi 5 star. Tapi rupanya semua ni terjadi disebabkan dalang utama ialah Zetsu Hitam yang mempunyai motif untuk menghidupkan balik Kaguya. Part tu hanya tinggal Team 7, Obito dengan Hokage-Hokage yang dihidupkan balik yang masih sedarkan diri untuk bertarung dengan Kaguya. Tapi yang bertarung dengan Kaguya ialah Team 7 dengan Obito. Untuk match diorang bertarung dengan Kaguya, kita boleh cakap yang overall credit kita boleh bagi dekat Team 7 yang bertanggungjawab untuk mengunci Kaguya balik. Apa yang menariknya dalam match ni, kita boleh nampak yang Kakashi telah pun berjaya membangkitkan Susanoo yang sempurna berwarna biru hasil dari Obito telah pun meminjamkan kedua-dua mata Sharingan dia dekat Kakashi. Selepas dia habis peperangan tersebut, Kakashi telah pun dilantik sebagai Hokage seterusnya untuk menggantikan tempat Tsunade. Bagi aku, dengan reputasi dan kebijaksanaan oleh Kakashi ni, dia memang cukup layak lah untuk menjadi seorang Hokage walaupun waktu tu dia dah tak ada mata Sharingan. Dan Kakashi telah pun menjadi seorang Hokage agak lama jugalah sebelum tempat dia telah diganti oleh Naruto. Okey, aku nak bagi tahu ni, yang channel Faiz di Studio akan buat giveaway sempena channel ni dah cecah 50k subscribers. Ada-ada apa, kita akan bagi 5 wireless headset TWS V7 Black. Cara nak join giveaway ni senang je, korang just komen kat bawah, korang komen lah benda-benda yang best pasal channel ni ke, pasal video yang baru up ni ke, pasal aku ke. Tapi better korang komen benda yang ada kaitan dengan video ni lah. Contohnya korang bagi fakta-fakta pasal Kakashi ke, pasal dunia shinobi ke, yang aku terlepas pandang ke, pasal ramai orang tak tahu ke dalam video ni. So kalau komen-komen yang korang bagi ni dapat menarik perhatian aku. Contohnya korang bagi fakta pasal Hataki Kakashi ni memang cukup padu kan, yang aku sampai wow, menarik gila korang punya komen ni. Ataupun korang bagi tahulah sebab apa korang suka tengok channel Faiz di Studio ni. Jadi aku akan pilih 5 komen terbaik dan aku akan pilih 5 orang pemenang dan aku akan umumkan pemenang pada 16 hari bulan 11. InsyaAllah kalau video ni ataupun giveaway ni dapat sambutan yang memang cukup padu, aku akan tambahkan hadiah dalam masa yang terdekat. Tapi bukannya aku akan umumkan dalam 16 hari bulan 11 tu juga. Aku akan umumkan pada masa akan datang lah. Maybe pada hujung bulan sama dengan giveaway yang aku buat setiap bulan tu. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat korang yang telah support channel Faiz di Studio daripada tak ada apa sampailah wish. Alhamdulillah lah, aku pun tak sangka dapat semua ni. Teruskan support channel Faiz di Studio untuk mendapatkan 100k subscribers dalam hujung tahun ni. Dan insyaAllah kita akan buat konten-konten yang lebih menarik untuk korang semua. Sampai sini je lah sedikit perkongsian pasal Hatake Kakashi. Aku harap korang faham lah dengan penyampaian aku. Dan kalau ada apa-apa, korang just drop je komen dekat bawah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.